Selamat siang menjelang sore, ini kita ke kebun durian lagi. Ini melihat bibit durian yang kemarin ada di Politek sudah berpindah ke Plantertek nih. Yang menarik ada lidi yang dipasang di pohon durian nih. Tidak tahu ini fungsinya apa, ini coba kita tanya yang masang nih. Ini untuk apa bah nih lidi ini loh? Oh, saya pasang lidi ini. Ya, ini sama Beranto. Fungsinya supaya pohon bisa tegak. Yang kedua supaya pohon ini tidak ngipas. Nanti kita ketika kita pasang lidi, kita putar gini kan nanti bisa menyebar tunas-tunasnya. Oh, berarti biar anu ya, biar lurus gitu ya. Nah, lurus dan tidak ngipas. Biasanya kan seperti kipas itu hanya dua arah aja tuh nah. Kalau kita pasang lidi kita putar gini kan nanti bisa tersebar, jadi empat penjuru bisa ada tunas nanti. Ini lidinya lidi panjang banget, lidi apa Pak ini Pak? Lidi aren. Lidi aren ya. Pesan dari sana Gunung Ungkal. Boleh. Sama Bang Radi kemarin Radi paket sama itu. Pak Guswit ya. 400.000 sama Pak Guswit. Iya. Ini kita lihat nih. Ada 1000 bibit Pak ya. Iya. Ini butuh berapa lama ini untuk masang lidi sebanyak 1000 itu? Kemarin 5 orang ada 3 hari. 3 hari itu udah belum bawa ke sini. Terus nambah tanah. Maksudnya tanah ini kan kalau disiram terus kan terkikis ya. Ini itu semakin kurang ikut. Ini ada lubang-lubang ini. Iya, ini kita lihat. Lidinya diputer-puter nih ya. Iya, diputer. Diputer-puter searah jarum atau gimana? Iya, tinggal kalau kita ke kiri ya ke kiri terus, kalau ke kanan kanan terus. Kita mengikuti tunase. Kita dari awalnya kita ke kanan ya ke kanan terus. Jadi supaya antar tunas-tunas itu bisa ngunci. Ya, ini termasuk trik yang apa yang benar atau yang salah enggak tahulah, yang pasti ini harapannya lurus. Tujuan utama pohon bisa tegak. Tegak gitu. Itu ya, nggak ngipas. Kemarin ya, terlalu rapat, jadi condongnya itu sama. Oke, ini ada 1000 bibit nih, dicoba ini untuk. Sudah. Saya coba dipanaskan nih. Sudah dipindah sama Baranto di panas. Sudah berapa hari bah? Dipindah di tempat yang panas? Iya, ada 4 hari. Sudah 4 hari. Beradaptasi ini sudah kasih pupuk NPK nanti dikit-dikit. Ya, pupuk coklat itu NPK itu ya? Ya, NPK 15-15 ya. Ini kita lihat nih, bibit sudah dipindah ke tempat yang agak panas ini. Kemarin sudah ada yang pesan 100. Wih, sudah ada yang pesan 100. 100. Tapi nggak ngerti harganya Pak ya? Harganya ya bosnya. Oke. Nah, saya tak gratisin semua. Kita kan tinggal eksekusi ya, maunya gimana. Oke, ini ternyata bibit sudah ada yang membeli ini ya. Ini 1000 bibit ini sudah dipesan 100. Dari daerah mana Pak yang pesan Pak? Daerah sana Sumber Agung. Oh, Sumber Agung Jawa. Berarti ini termasuk menginspirasi teman-teman di Sumber Bari Agung nih. Sana. Ternyata sudah ada yang mau beli dan mau menanam lagi. Ada 1 hektar katanya. Wih, ada 1 hektar mau ditanami durian ini. Bibit asal Pemrajen Banyumas nih. Sudah ada yang pesan 100 bibit. Terima kasih sahabat pekebun. Oke, ini bisa menjadi inspirasi kita untuk lebih semangat lagi berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.